si terjerat itu, eh terus katanya ini dari kejadian pribadi ya. Ini kayak Taylor Swift nih, ngomong-ngomong bikin lagu dari mantan-mantan, gimana-gimana? Aduh Kak, kok langsung ditembak gitu sih? Gimana diceritain, seru nih soalnya lagunya. Sore-sore langsung ditembak, aduh bocorin dong ya nih sama Sobat Medcom ya. Bocorin please. Oke, iya aku sih sebenarnya gini sih, basically kurasa lagu tuh yang paling enak dan yang paling pasti menyentuh ke hati pendengar kalau pengalamannya kita rasakan sendiri. Which pengalaman itu nggak harus kayak aku yang ngerasain, bisa juga misalnya kayak sahabat yang cerita atau keluarga yang cerita atau mungkin kita mengobservasi lingkungan terus, oh iya ya ada tema cerita ini nih kayaknya cocok nih gitu. Tapi yang penting itu rasanya tuh kita rasain sendiri. Untuk lagu terjerat, kebetulan memang pengalaman pribadi. Dear mantan. Aduh, bocor banget sih. Oke, okay, deng-deng-deng-deng, drum roll gitu. Iya, pengalaman pribadi, tapi tentunya namanya lagu ya, pasti didramatisir lah. Kan yeah. Kata-katanya ada kayak, aku penjara kamu gak mungkin dong aku penjara beneran ya kan. Bisa pakai undang-undang ITE loh. Nah iya cuman agak rumit kan itu ya. Jadi maksudnya penjaranya cuman ini aja, metafor aja. Lagunya tuh sebenarnya tentang seorang alpha female nih ceritanya. Perempuan buat, jadi review pastinya gitu. Nah kan di Indonesia ini lagi banyak banget lagu-lagu cinta yang cukup slow atau lebih menye-menye gimana ya, gitu ya. Menye-menye gitu. Nah, aku pengen coba menghadirkan sesuatu yang lain, point of view-nya. Jadi kan banyak nih empower woman, strong yeah. woman yang kayak pride itu tinggi gitu loh. Nah, begitu jatuh cinta sebenarnya dia bukan ngerasa oh, aku sayang kamu lah, bukan kayak gitu, tapi justru kayak aduh kok kepikiran mulu cowok ini sih, ini aduh gimana nih gak bisa keluar nih dia dari pikiran aku gitu. Jadi cewek ini justru karena balance-nya ini istilahnya terganggu, logikanya terganggu dengan kedatangan sosok pria itu, jadilah perempuan ini sebenarnya marah gitu. Tak bisakah kau pergi dari pikiranku sebelum ku penjara kamu dalam ingatanku gitu temanya. Medcom.id, a part of Media Group Network.